wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya nak share sikit pasal kos-kos pembelian dan penjualan saham. Jadi bila kita nak beli saham ni, dia ada charge dia lah yang kita kena bayar lah, nak beli berapa ringgit, nak jual berapa ringgit. Itu akan saya detailkan dalam video kali ni. Okay, jadi yang pertama, kos pertama adalah brokerage fee. Yang ni sebab kita beli saham di melalui syarikat broker, broker saham lah. Jadi setiap broker dia ada charge masing-masing. Okay, dia macam ni. Brokerage fee ni adalah kos broker yang ditentukan oleh syarikat-syarikat broker. Okay, jadi ada macam-macam broker dekat Malaysia. Jadi kita pilihlah ikut apa yang kita rasa sesuai dengan kita. Dan setiap broker tu dia ada rate harga dia masing-masing. Macam saya guna M Plus, Melaka Security, dia charge 0.08% untuk setiap jual beli yang saya buat, ataupun minimum RM8. Jadi kalau kita punya kos tu bawah daripada RM8, dia ambil yang minimum lah, dia charge RM8. Kalau ada broker lain juga, dia charge 0.3%, 0.7%, dan minimum pun ada yang RM12, ada yang RM28. Tapi kalau kita, kalau rasa modal tak untuk jimat part brokerage fee ni, kita ambil yang paling rendah lah. Cumanya kita kena tengok juga apa yang ada dalam platform yang broker tu sediakan. Tengok fungsi dia apalah. Macam mungkin dia murah tapi function tak banyak dalam dia punya website ataupun apps dia tu. Kena tengok juga, kalau dia mahal tak semestinya dia bagus, murah tak semestinya tak bagus. Ni kena buat kajian sikit lah untuk tentukan broker mana yang kita nak guna. Yang kedua adalah clearing fee. Clearing fee ni adalah duit yang mana kita bayar kepada Bursa Malaysia. Tapi dia akan tolak sekaligus lah nanti. Cuma ni yang saya nak explain sikit, clearing fee ni yang kita kena bayar dekat Bursa Malaysia setiap kali jual beli kita tu, dia akan charge 0.03% ni daripada jumlah yang kita belilah, dan maksimum RM200. Biasa yang ni 0.03% ni biasa sikit je lah, tak sampai RM1 pun. Nanti saya tunjuk detail berapa yang biasa kita kena. Yang ketiga adalah stamp duty ataupun duty stamp dalam bahasa Melayu. Okay, yang ni pun di-charge oleh Bursa Malaysia juga. Dan cara kira dia adalah RM1 setiap RM1,000 transaksi. Dia macam ni, kalau kita beli harga saham tu bawah RM1,000, dia akan charge RM RM1. Kalau kita beli contohnya RM1,100, dia akan charge RM2. Jadi dia setiap kali naik RM1,000, dia akan charge RM1. Maksudnya dalam kategori contoh macam ni lah, RM1 untuk RM1. Okay, tapi bila lebih RM1,000 dia akan charge RM2. Bila RM2,000 lebih dia akan charge RM3. Bila lebih daripada RM3,000 dia akan charge RM4. Dia macam tu. Tengok kita beli banyak mana. Dan dia maksimum charge pun RM200 je. Ni biasa tak sampai lah, kecuali modal kita betul-betul besar. Okay, ni yang ketiga. Seterusnya yang keempat. Yang keempat adalah SST. Itu Sales and Service Tax. Semua orang kenalah benda ni. Yang ni pun nilai dia sikit je, 6% daripada broker fee. Macam tadi kan, minimum broker fee RM8. Jadi dia 6% je daripada nilai broker fee tu. Maksudnya 6% daripada RM8. Kalau broker kita RM12, 6% daripada RM12 lah. Macam tu. Okay, saya bagi satu contoh. Contohnya kita nak beli saham Felda Global Venture. Ni kalau kita biasa dengar, ni memang semua orang mungkin pernah dengar kot saham Felda ni. Felda Global Venture ni dia, kalau kita tahulah, dia buat peladangan. Dia terlibat dalam industri sawit. Okay, jadi kalau kita beli contohnya, sebagai contoh kita nak beli saham Felda ni, harga saham Felda ni waktu kita nak beli tu adalah 82 sen. Okay, jadi berapa kos yang kita kena bayar? Okay, ni contoh. Sebagai contoh, kita beli saham Felda FGV
pada harga 82 sen sebanyak 10 lot. Okey, ni mungkin ada ramai orang tak tahu 10 lot ni banyak mana. Okey, dia kira dia macam ni. Satu lot bersamaan dengan 100 unit. Dalam bursa Malaysia ni, minimum kita kena beli adalah satu lot, iaitu 100 unit. Kalau harga tu saham, harga saham tu 82 sen, kita bukan boleh beli 82 sen. Kita kena darab 100 sebab kita kena beli sekurang-kurangnya 100 unit untuk saham tersebut. Jadi 82 sen darab 100, jadi RM82 lah. Jadi bawah RM100 pun kita dah boleh beli saham Felda ni sebenarnya. Tapi saya nak tunjuk contoh, kita beli 10 lot. Jadi kalau satu lot 100, 10 lot adalah 1000 unit. Okey. Jadi harga saham 1000 unit darab 82 sen bersamaan dengan RM820. Okey, jadi ini kos pertama. Kos pertama yang kita kena bayar adalah brokerage fee ataupun kos broker lah. Iaitu kosong, kalau saya guna Melaka Securities M Plus, charge dia 0.08%. Ni bergantung kepada broker. Jadi 0.08% darab dengan harga saham yang kita nak beli 820, samaan dengan 65 sen je, tak sampai RM1. Jadi sebabkan dia ada minimum syarat, dia minimum RM8, jadi kita kena bayar RM8 lah. Kita tak boleh bayar 65 sen ni sebab tu dia ada minimum dia. Okay, jadi yang first ni kita kena bayar brokerage fee RM RM8. Okay, yang kedua clearing fee. Clearing fee ni 0.03% daripada harga saham yang kita nak beli. Jadi clearing fee ni dia straight to the point, 25 sen. Sebab 0.03% daripada harga saham kita, sikit je, 25 sen. Jadi kita kena bayar 25 sen untuk clearing fee. Seterusnya yang ketiga, stamp duty. Macam yang saya cakap, kalau bawah 1000 kena RM1. 1000 hingga 2000 RM2. Sorry, 1000 hingga 1999 RM2. 2000 hingga 2999 RM3. Dan macam itulah dia naik. Setiap 1000 kenaikan tu naik RM1. Dia tengok kategori mana kita, harga saham kita tu. Okey. Seterusnya yang keempat adalah SST, iaitu 6% daripada brokerage fee. Tengok brokerage fee kita ni, nombor satu ni, brokerage fee kita minimum RM8 yang kita kena charge. Jadi SST adalah 6% daripada RM8, iaitu 48 sen je, tak sampai RM1 lah. Okey, jadi berapa total yang kita kena bayar untuk beli saham FGV pada harga 82 sen sebanyak 10 lot, iaitu 1000 unit. Okey, jadi ini adalah kos yang kita kena bayar ataupun duit yang keluar daripada akaun kita yang kita kena adalah duit banyak ni untuk beli saham FGV 82 sen 10 lot. Total yang kita kena bayar adalah RM829.73. Okey, jadi kalau kita compare dengan harga saham tu RM820, campur kos-kos semua ni, kita kena bayar RM829.73. Jadi dia ada pertambahan sebanyak RM9.73 yang ni yang saya highlight ni. Sebenarnya 820 kan, dia tambah 9.73. Jadi lebih kurang kos ni semua lebih kurang RM10 je. Bergantung kepada berapa banyak kita belilah. Kalau kita beli lagi banyak, dia akan lagi tambah lah. Ni contoh saya beli harga RM820 ni. Okay, seterusnya katalah saham FGV ni naik RM1.20. Ni tak mustahil ya naik RM1.20 sebab saham FGV ni pada awal tahun 2020 ni dia berharga RM1.50. Jadi tak mustahil nak capai RM1.20 ni. Kalau kita beli sekarang, kita tunggu, tak mustahil nak capai RM1.20. Okey, jadi kita nak jual saham FGV yang kita beli tadi dengan harga RM1.20 satu unit. Kita nak jual semua 10 lot yang kita beli, 10,000 unit tadi. Okey, jadi pada waktu sekarang ni 10,000 unit saham FGV dengan harga RM1.20 bersamaan dengan RM1,200. Ni yang kita nampak dalam kita punya broker lah nanti. Dia akan keluar harga saham kita sekarang adalah RM1,200. Tapi ni bukan duit yang kita dapat. Kita kena tolak kos-kos penjualan. Dia ada kos pembelian dengan kos penjualan. Jadi sekarang kita nak tengok kos penjualan. Kos penjualan ni sama je macam kos pembelian tadi. Okay, mula-mula sekali brokerage fee
0.08% darab 1200 sama dengan lebih kurang RM1, tapi kita kena bayar RM8 sebab minimum dia RM8. Kedua, clearing fee 36 sen. Yang seterusnya stamp duty. Okey, yang ni kita tengok dah jadi RM2 sebab saham kita dah jadi lebih 1000. 1000 ke atas. Jadi RM2 lah sebab dia dah masuk kategori 1000 hingga 2000. Okey, seterusnya adalah SST 6% daripada RM8.48. Jadi total okey, jadi total harga saham ni tolak semua kos, duit ni lah yang akan masuk dalam akaun kita. RM1189.16. Jadi dia nampak eh, RM1200 ni bukan semua ni kita dapat. Dia tolak ni lebih kurang RM10, RM11 lah. Tolak ni lebih kurang RM11. Jadi kita dapat RM1189.16. Okay. Jadi berapa kita untung sebenarnya daripada hasil beli dan jual saham FGV ni? Kita nak kira pula berapa persen kita untung. Kita nak compare. Tengoklah kita nak compare dengan ASB ke, nak compare dengan tabung haji ke. Ni untuk kita track kita punya performance lah. Kan? Okay, jadi untung bersih kita, kita kena kira macam ni. Jualan bersih tolak kos beli. Jualan bersih ni tadi yang saya tunjuk dan kos beli yang saya tunjuk mula-mula tadi. Jadi 1189 tolak 829, kita dapatlah untung RM359 daripada hasil jual beli kita tadi. Jadi berapa persen ni? Adalah 43.32% daripada 829 ni. Jadi ni tengoklah, mungkin ambil masa 6 bulan, mungkin setahun, mungkin lebih daripada setahun. Tengoklah macam mana kita pilih saham tu. Kalau berpotensi, insyaAllah tak tak mustahil dia boleh naik banyak ni dalam masa yang singkat. Okay, jadi secara ringkasnya, untung bersih kita ni, cara kira dia adalah duit yang masuk akaun kita, itu yang kita jual, lepas tolak semua kos tu, yang masuk akaun kita tu yang bersih. Tolak dengan duit yang kita kena keluarkan daripada akaun kita, yang total yang kita beli, dan tu dah adalah untung bersih kita, iaitu 359 ni bersamaan dengan 43.32%. Setakat tu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya harap anda semua dapat manfaat. Sekiranya anda rasa video ni manfaat, sila subscribe, minta anda subscribe dan like. Semoga orang lain pun dapat manfaat bersama. Jadi sebelum tu saya nak share, saya ada channel Telegram Belajar Saham Bursa, di mana saya share saya punya trade dan juga ilmu-ilmu berkaitan perkongsian pasal saham lah di Bursa Malaysia. Boleh join, ada link ke bawah. Okay, jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.